Ganti baju kali kau. Lagi membuat Sarah kita ikut dari temu. Sahabatnya, kita berpetang sarapan dulu jam 12 siang sarapannya ya, karena perjalanan masih jauh. Oke, kesalahan kita kayak gini sahabatnya, di alam harus bawa yang makanan yang simpel kayak nasi uduk ini sahabatnya. Oke, kita lanjut ke petualangan. Kita lanjutin berpetualang ya, sarapan sudah beres, cuacanya cerah, kita lanjutin berpetualang. Mantap nih cuacanya, panas nih, kuat gak yuk? Kuat gak cuacanya gini pak? Banyak burung serpi lagi pada hari ini. Kondisinya banyak suaranya ya. Oh, sambil cari sarangnya. Ini bang, lihat bang, tuh bang. Ular ini janur, ular pucuk tuh, kelihatan bang. Kalangin daun ya. Ini kita tangkap dulu. Hati-hati bang. Ada nih, mana tadi? Di ranting lagi, kalian tahu. Ranting, oh ini ya. Kita sambil liatin ya. Mana? Itu bang, di atas bang. Ini? Iya. Iya, ranting situ. Nah, wih, ke pohon itu, ke pohon itu. Tuh, kelihatan gak? Tuh. Bang, di ranting ini batang apa? Rambutan, durian. Nah, ada gajah lagi. Oke. Ini bang, di bawah bang. Sini, yuk sini ya. Nah, kenalkan lagi ya, ular ini.
Iya. Ular janur nih. Hei, ular janur atau ular pucuk sahabat ya. Biasa, ayo di bawah yuk. Biasanya dia, biasanya dia di pucuk-pucuk pohon kayak gitu sahabat ya. Kalau siang hari dia mencari makan kayak burung emprit atau enggak telur burung emprit. Oke, kayak gini ya. Ini Ayu tahu nggak ular kayak gini? Dia suka apa ya ke pohonan yang ada di depan rumah ya? Iya. Pernah ya Ayu? Pernah. Pernah. Ada. Berapa kali ini? Cuman satu kali doang. Satu kali doang ya. Tapi ini ular yang tidak berbisa tinggi ya, berbisa bukan menengah apa? Low penom sahabat ya, yang artinya bisa rendah ya. Ada bisanya, cuman berpengaruh untuk mangsanya aja seperti burung emprit, katak. Kalau untuk manusia nggak ada sahabat ya. Mau pegang yuk? Boleh. Nah, gila loh sahabat. Wih, gila nih cewek cantik beranian nih sahabat ya. Tapi tetap jangan ditiru ya, takutnya sahabat semua niru nangkep-nangkep ular hijau kayak gitu, takutnya ular hijau ekor merah yang berbisa tinggi itu ya, Trimeresurus alborabis, dan ini ular janur, ular pucuk sahabat ya, berbeda. Terus takutnya salah doang. Hai. Oke, kita rilis lagi yuk ya, kita cari hewan lainnya. Ya, di daerah sini. Gila sahabatnya. Hai. Oke, kita rilis lagi. Lah, dapatnya ular kayak gini terus ya, karena emang seada-adanya kita berpetualang sahabat ya, adanya ini ya ini. Enggak mau nih sini aja. Oke. Dadah. Hey. Oh, masuk tuh, Bang. Yuk, biarin ya, tinggalin. Mati. Oke, ini sahabat, ini ada burung mantenan ya. Oh, lagi membuat sarang kayak sepasang burung mantenan. Ya, kita deketin. Nah, sahabat ya, bisa terlihat ya ada burung mantenan. Tadi saya lihat selintas di burung mantenan bawa serabut. Kayaknya lagi membuat sarang. Ayo, kita coba deketin. Oke. Siap? Oke, Bang. Bisa nggak? Kita deketin. Ini bang, bisa nggak? Oke, Bang. Nih. Ah, benar sarangnya. Bang, sini Bang kamera, Bang. Tuh, sarangnya. Sini Bang kamera. Nah, nih sahabat nih sarangnya ya. Wah, belum fokus nih. Nah, kecil banget. Ini belum jadi sahabat ya. Oke, benar berat ini. Dia bersarang di sini. Nih Bang, pegang lagi, Bang. Oke, ya, terlihat ya tadi ya, sarangnya kecil banget. Itu memang kalau udah jadinya memang kecil sahabat ya, sarang burung apa mantenan gunung. Kita ini cari gambarnya aja ya, sebelah sana. Ya. Oke, kita cari gambarnya aja sahabat ya. Ini momen bagus nih si burung mantenan lagi membuat sarang. Kita intip dari sini. Nah, nih sahabat nih. Ya, burung mantenan lagi membuat sarang. Nah. Sarangnya, nah ini betinanya sahabat yang tadi jantan. Ya, lagi membuat sarang. Aduh. Ada angin. Itu burungnya bagus ya. Warnanya cantik, oranye, baru lihat. Iya dong. Oke, ternyata burung mantenan bersarang di sini, sahabat. Oke, sementara kita pantau-pantau dulu. Oke, yuk tunggu di sini ya, yuk. Ya.
Nah, ini momen nih kita jumlu ya. Nah, ini pejatannya nih ya. Oren gini bulunya. Cantik ya? Cantik banget kayak Ayu beautiful. Eh, bos konten bang. Siap bang, siap bang. Sahabat ya, bisa kita lihat bersama ada sepasang burung mantenan besar sedang membuat sarang. Jadi di daerah kami burung mantenan ini tidak begitu banyak populasinya ya sahabat ya, dan hanya tersisa beberapa ekor aja yang terlihat lalu lalang di sekitaran perbukitan ini sahabat. Tentunya senang ya melihat burung cantik ini bakal berkembang biak di tempat ini sahabat. Nah, jadi kami hanya bisa menyajikan video proses pembuatan sarang burung mantenan dan mengabadikannya di channel ini. Jadi ini hanya petualangan seadanya sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat semua bisa memetik sedikit pengetahuan dari video ini. Dan mari kita jaga bersama kelestarian hewan-hewan di negeri tercinta ini sahabat. Nah, oke okay, sahabat ya. Alhamdulillah ini ya, di hari ini kita dikasih nemu sarang burung mantenan gunung ya. Ini kayaknya video sampai di sini dulu sahabat ya. Kita cuma dapatkan hewan-hewan ini aja ya selama kita berpetualang sama Ayu nih ya. Ayu seneng enggak? Seneng ya, banget. Banyak burung ya di sini ya. Oke okay, sahabat ya, kita lanjutkan petualangan di hari esok, tetap mencari hewan-hewan yang di alam langsung. Untuk itu, video sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video saya, sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut petualangan besok. Yuk cabut bang. Kita tinggal di sini.